Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Mardiansyah dengan NIM 21114371 di Prodi Informatika Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum digital to analog dengan software Proteus dan CVAVR. Alat yang digunakan AT332, kapasitor dan switch input data digital ke binet, gun resistor dan rangkaian resistor. Layout pada digital to analog seperti ini, pada persis sama di modulnya. Dan ini adalah resistor dan kapasitor. Di sini saya menambahkan voltase. Di sesudah resistor saya menambahkan voltase dan sebelum kapasitor. Dan lanjutnya ke ground. Di sini saya menambahkan 1K resistor dan R1 voltase dan AT332. Dan jangan lupa di bagian rangkaian resistor kita tambahkan power yang di bagian sini. Di bagian CVAVR-nya seperti ini, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita pilih bagian ini dan jangan lupa dibuat clock 12 juta. Bagian port kita inkan semua. Di bagian port C kita outkan yang di bit 3 karena kita memakai yang di bit 3. Akan muncul seperti ini bila sudah generate exit dan save exit. Ini adalah library include Mega AT-Mega 32 nya. Terus di bagian sini awalnya ini 00 semua, kita ganti ini 1101001 seperti pada rangkaian modulnya ini. Di bagian sini, bagian kodenya kita memakai OCR0 pin A. Apa itu OCR0 pin A? Seperti ini, OCR pin 0A, karena kita memakai pin A. Ya sudah, kita build our project, pastikan tidak ada error. Kita beralih ke prosesnya kembali, kita klik ini dan kita pilih file yang ini yang ada tulisan tipe hexfile. Dan juga jangan lupa kita memilih yang bagian xclock karena kita memakai clock 12 juta. Sudah, klik OK. Dan kita jalankan simulasinya seperti ini. Pada voltase akan memunculkan 0,19 sekian. Di pada gas modul kita disuruh membuat binar on semua. Kita klik bagian ini. Pada voltase akan memunculkan volt 5 ampere. Terus kita ubah binar menjadi 1 atau desimal 128.
akan muncul voltase 0,03 sekian, dan kita dulu mencari beberapa angka nilai biner, misalnya ke biner 50 yaitu 0011 0010, berarti 0011 0010 akan muncul voltase 1,50 sekian apabila kita mencari desimal sekitar 120 yaitu 0111100, di 111 ini satu lagi dan akan memunculkan voltase 0,060 sekian. Dan terima kasih, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.